Kota Palu. Kota Palu memiliki luas wilayah 395 km persegi. Jumlah penduduknya 373.218 jiwa. Adapun kepadatan penduduk Kota Palu 944 jiwa per kilometer persegi. Kota Palu terletak di Provinsi Sulawesi Tengah. PDRB kota ini 16 triliun rupiah. PDRB per kapitanya 42 juta per tahun. Upah minimum kota-kota ini 2.673.388 rupiah. Indeks pembangunan manusianya 81,5. Pertumbuhan ekonomi Kota Palu 4,58%. Angka kemiskinan kota ini 6,83% atau 25.490 jiwa. Tingkat penganggurannya 3,15%. Laju pertumbuhan penduduk Kota Palu 1,42%. Kota Ambon. Kota Ambon terletak di Provinsi Maluku. Luas wilayah kota ini 298 km persegi. Jumlah penduduk Kota Ambon 473.961 jiwa. Kepadatan penduduk kota ini 1.587 jiwa per kilometer persegi. PDRB Kota Ambon 14 triliun rupiah. Sedangkan PDRB per kapitanya 29,5 juta per tahun. Upah minimum kotanya 2.643.400 rupiah. Indeks pembangunan manusia kota ini 79,82. Pertumbuhan ekonominya 5,5%. Angka kemiskinannya 4,57% atau 21.660 jiwa. Tingkat pengangguran Kota Ambon 7,57%. Laju pertumbuhan penduduk kota ini 5,65%.